Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Aida Kamalia dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Huawei hari ini telah membuka pratempahan untuk Huawei Mate 10 Pro, iaitu telefon pintar dengan rekaan skrin 18:9, chip Kirin 970, memori 6GB RAM dan menggunakan kamera Leica di belakang. Ia ditawarkan di Malaysia pada harga RM3,099 dan bakal dijual secara rasminya bermula 24 November kelak. Di Sarawak, kerajaan negeri telah memperkenalkan dompet digital mereka tersendiri dinamakan Sarawak Pay dan melaluinya, mereka menyasarkan untuk menggalakkan transaksi nir tunai dan memudahkan pembayaran ke agensi kerajaan dan sebagainya. Apple kini dilaporkan mendahului kembali Xiaomi dalam arena peranti boleh pakai hasil pelancaran Apple Watch Series 3 mereka baru-baru ini. Google hari ini telah memperkenalkan rekaan baru untuk Google Maps di mana ia hadir dengan rekaan yang lebih moden dan sejumlah ikon yang baru. Google turut mengatakan ia kini akan mengoptimasikan paparan berdasarkan apa yang anda lakukan seperti menaiki pengangkutan, mencari lokasi menarik dan sebagainya. Dan akhir sekali, Razer kini telah melancarkan papan kekunci baru yang hadir dengan sokongan kalis air dan debu bagi memudahkan anda membersihkannya. Jadi ini adalah rangkuman ringkas sepanjang 24 jam yang lepas. Jumpa lagi esok untuk rangkuman Amans 24. Saya Aida Kamalia untuk Amans.